Pemirsa, penjabat wali kota Pekanbaru Risnandar Mahyuwa mengajak media di kota Pekanbaru untuk bersinergi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Guna meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru pada Pilkada November 2024 mendatang, Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahyuwa mengajak media di Kota Pekanbaru untuk bersinergi dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara dalam Pilkada Kota Pekanbaru. Menurut Risnandar, pemerintah tidak bisa ikut campur terlalu jauh karena akan menimbulkan asumsi ketidaknetralan ASN dalam pilkada. Sekarang tinggal bantuan media bagaimana menyampaikan kepada masyarakat untuk ayo bersama-sama. Karena kami pemerintah tentunya nggak bisa lagi masuk ikut campur sampai terlalu dalam. Begitu kita ikut campur nanti dibilang Pak Wali tidak netral lagi kan gitu. Nah kami sudah menyiapkan anggaran, semua sudah clear. Sekarang tadi makanya saya bilang tadi ada kurang lebih 6 komponen apa 7. Salah satunya media. Hari ini peran media ini sudah harus bergerak. Untuk itu kita minta teman-teman media sebagai PIC yang baik dalam rangka penyampaian untuk menggagas pilkada yang baik di Kota Pekanbaru. Selain media, RT RW dan LPM juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala daerah. Priska Nansidan Al-Azhar melaporkan.